Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama Rufising. Kali ini kita berada di jembatan di Kecamatan Bogor dan kita mau pergi mancing, tapi sebelum kita... Woi, strike guys. Wow, strike. Jadi ini kita lagi cari umpan untuk mancing ikan besar di laut. Sebelum kita pergi kita cari umpan dulu guys. Ini ikan, kalau di sini bilangnya ikan kepala batu. Udah dapat berapa? Ya lumayan banyak. Dan kita lihat guys, ini para pemancing Bung Besi bersama dengan Daud. Strike guys, strike! Wow! Strike guys, wow, asik juga nih spot. Ayo Daud, jangan kalah sama Misi. Saya percaya kalian pasti dapat yang banyak. Ayo. Umpan itu pakai dipukuli saja, Miss, supaya yang hancur-hancur. Mereka pakai mancing, guys, aku enggak tahu mancing ikan kecil, tapi umpannya ikan gede guys. Ini umpan ikan lema. Karena air putih di sini. Pakai sepanjang. Ayo. Ini yang pang-pang mana ini? Rumah kamu pang-pang itu nunggu, masukkan ke rumah. Lihat, Misi sudah buang. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan? Wow, guys. Terlepas kan? Terlepas ikannya. Ayo kita lihat Bung Daud sama Bung Messi. Satu. Wow. Messi, panas. Coba tersunyi sini. Messi, kesunyi ke sini. Wow, umpannya gede juga guys. Ikuti kita terus guys ya. Sebentar nanti keseruannya di laut lepas sana. Ada monster-monster yang lagi menunggu ini. Umpan-umpan ini guys. Ayo. Cepat. Jadi ini guys, dari tadi dia nggak dapat. Cuman tadi saya kasih tahu triknya biar dia bisa mancing. Dan akhirnya dia sudah dapat lumayan banyak. Daud juga tadi triknya saya kasih tahu juga. Dan teman-teman boleh lihat ke laut sana, laut sana ya. Sebentar nanti kita akan ke sana. Wow, lautan pas guys. Dan ini punya saya, tapi belum ada yang kena karena ini di pelabuhan dan ikan monsternya sepertinya belum waktunya untuk makan di sini. Wow. Jangan lupa ya dukung channel Rufising dengan cara like, comment, subscribe and share ke semua teman media sosial teman-teman ya. Untuk kemajuan channel ini. Oke, kita lihat. Foto mereka akan berhasil. Oh, satu naik enggak dapat, guys. Wow. Misi mamus, guys. Daud sudah enggak lagi. Ikan udah enggak pada makannya. Umpannya Daud lagi nih. Dia mencoba untuk
mencari keberuntungan di depan speed guys. Dan kita lihat, wow, wow, keren, keren juga nih ikan. Dan ini guys, hasil tangkapan umpan kita guys. Ini sudah siap dan sebentar mandi. Ya mungkin sekitar jam 4 lagi gitu. Kita akan meluncur ke spotnya. Dan di sini terkenal dengan spot yang mengerikan guys. Di sini banyak ikan monster dan saya juga sudah mempersiapkan kaos tangan saya karena sebentar nanti. Ah, terlepas sih. Ya. Lihat. Tahu tayo. Umpan habis guys, mesti dipasang umpan lagi. Messi juga umpannya habis. Mereka gar di tengah teriknya matahari tapi mereka tetap mencoba untuk memancing guys. Ya inilah hobi yang sangat menyenangkan buat mereka berdua. Yang ini cita-citanya mau menjadi seorang marinir guys. Yang menjadi seorang angkatan laut. Yang sana juga menjadi seorang angkatan laut. Saya menjadi cleaning service. Saya menjadi cleaning service. Oh dia berubah lagi jadi cleaning service guys ini. Jadi kalau ada yang mau butuhkan cleaning service bisa Bung Desi. Bung marinir. Nanti komen aja di channel saya ini, nanti komentar aja nanti saya balas ya. Dimanapun kalian berada nanti saya kirim dia ke sana. Ini cleaning service terbaik di Kota Dobo. Ini kita lihat Daud. Daud. Dan kita lihat Messi. Messi, ayo tunjukkan kemampuan Anda, skill Anda. Apakah Anda akan berhasil menaikkan satu ekor ikan kepala batu? Cigi. Ah, itu pas dong. Sendap lium pernah cigi dan sudah andal mulu itu. Guys, wow. Cuma yang masih ada pas. Raja kena badan gua, guys. Dan saya mundur sedikit lagi, guys. Ini kita di sini mancing sambil happy-happy, guys. Jadi ini gua lagi mau minum kopi. Ah, enggak kopi, ini susu ya. Susu sama biskuit.